Ketika Anda berkeliling di dalam kota dan menikmati suasana hijau, Anda akan merasakan hubungan harmonis antara manusia dan alam yang mempesona. Meskipun berada di lingkungan perkotaan yang padat, hadirnya suasana hijau memberikan kesempatan untuk melupakan kepenatan sejenak, menikmati keindahan alam, dan menghargai kehidupan di tengah keramaian kota. Keberadaan ruang hijau di tengah kota juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga lingkungan. Dalam suasana hijau kota, terdapat kesempatan untuk merasakan keseimbangan antara perkembangan manusia dan kebutuhan alam. Anda dapat melihat bagaimana manusia dan alam dapat hidup berdampingan secara harmonis. Sejenak, Anda bisa melupakan keramaian kota dan menemukan ketenangan serta keindahan yang tersembunyi. Ketika Anda berkeliling di dalam kota dan menikmati suasana hijau yang menyelimuti, Anda akan merasakan hubungan harmonis yang tak terpisahkan antara manusia dan alam yang mempesona. Meskipun terjebak di dalam lingkungan perkotaan yang sibuk dan padat, kehadiran suasana hijau memberikan kesempatan langka untuk menghilangkan kepenatan sejenak, menikmati keindahan alam yang menyegarkan, dan menghargai kehidupan di tengah keramaian kota. Suasana hijau dalam kota menciptakan sebuah oasis menyejukkan di tengah kebisingan dan kepadatan perkotaan.
Saat Anda melangkahkan kaki di jalur-jalur setapak yang dipagari oleh pohon-pohon hijau dan dipercantik, udara segar mengisi paru-paru dan harum bunga menggoda indera penciuman Anda. Pohonan menjulang tinggi dengan dedaunan yang lebat memberikan naungan yang menenangkan. Dalam suasana hijau kota, terbentuklah keseimbangan antara kemajuan manusia dan kebutuhan alam. Anda dapat dengan jelas melihat bagaimana manusia dan alam hidup berdampingan secara harmonis. Dalam suasana hijau kota yang menawan, terbentuklah sebuah keseimbangan yang indah antara kemajuan manusia dan kebutuhan alam yang abadi. Dengan pemandangan yang menghijau, Anda dapat dengan jelas melihat bagaimana manusia dan alam hidup berdampingan secara harmonis, saling melengkapi dan memberikan inspirasi bagi satu sama lain. Masyarakat juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ini. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan kepedulian terhadap alam tercermin dalam kegiatan penghijauan, daur ulang sampah, dan edukasi lingkungan yang dilakukan oleh komunitas lokal. Masyarakat bekerja sama untuk melestarikan ruang hijau, mengadakan kegiatan lingkungan, dan mempromosikan gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Dalam suasana hijau kota, kita dapat melihat betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara perkembangan manusia dan keberlanjutan alam. Melalui keharmonisan ini, kita dapat menikmati kemajuan teknologi dan infrastruktur perkotaan sambil tetap menghargai keindahan alam yang memberikan kita kehidupan. Antara permukiman dan penghijauan harus selaras dan seimbang agar tercipta harmoni antara manusia dan alam dalam lingkungan perkotaan. Permukiman yang berkembang dengan baik dan penghijauan yang adekuat saling melengkapi dan mendukung satu sama lain untuk menciptakan keseimbangan yang diperlukan bagi kualitas hidup yang baik. Pohon-pohon yang ditanam di sepanjang jalan atau di dekat permukiman dapat memberikan naungan, mengurangi suhu, dan meningkatkan kualitas udara. Selain itu, penghijauan juga dapat membantu mengurangi dampak perkotaan, seperti polusi suara, dan memberikan lingkungan yang nyaman dan sehat bagi penduduk.